aku tamu dan host juga. Bekerja ya semalam itu, tadi itu bekerja dari pagi jam 5 udah jalan, nyampe sini jam 6:30, makeup jam 8 udah on air dan menantikan kehadiran dari Bilar, kemudian Lesti hadir, terus kemudian di Jab Kabul sampai tadi kita sempat ada acara apa nasihat pernikahan ya juga ada gitu. Okay. Lihat maharnya sendiri Bang Mukti, ada komentar gak ini maharnya dari Bilar sendiri? Ya aku tuh dari kemarin pengen tahu ya si apa kemarin sama Irfan Hakim gitu kan, ini maharnya katanya maharnya dia rahasiain gitu siapa Irfan, kita udah tahu. Jadi katanya sih apa namanya adalah senilai berapa gitu kan. Berapa sih aku? Berapa? Ternyata tadi itu maharnya ya Allah. Itu tadi aku lihat aku enggak dengar jelas pada saat dia bilang berapa apa namanya? Ngomongnya itu berapa gitu kan? Ternyata 7 US dollar. Buat itu kan 7.000 US dollar kan. Dan itu sampai aku baca malah jumlah sebenarnya dalam rupiah ada di Twitter itu diliatin gitu. Ini apa namanya? Segini loh maharnya Bilar untuk Lesti 1M, ya Allah. Ini paling tertinggi gak sih? Atau Atta kemarin berapa Atta? Atta gak ngitung ya, jadi ya kalau berapa ini ya setahu aku emang cukup tinggi ya gitu. Mungkin gak tahu, mungkin ada yang lebih tinggi lagi daripada Bilar, gak tahu juga. Cuman untuk aku pribadi yang aku tahu maksudnya ya wow, luar biasa sih. Kalau dihitung-hitung 1M maharnya, waduh. Tapi katanya maharnya enggak kok, enggak begitu doang kata si Lesti kan, jadi kita tanyain ada mobil ya kan, terus ada rumah juga. Waduh emang bener-bener deh, beruntung banget itu Lesti dah dapat Bilar ya. Pak, mungkin berbeda juga masih dengan mungkin setiap mahas, mungkin kali ini berbeda dengan biasanya diturunin gitu. Ya. Ya, apa namanya ini memang kalau biasanya kita nge-host happy-happy, seru-seruan gitu ya, memang sekarang agak cukup apa banyak yang berbeda pastinya adalah kita mengawal ya istilahnya gitu, mengawal mereka Bilar dan juga Lesti ini pernikahan. Dan kali ini memang agak berbedanya ditambah dengan bahwa dengan protokol kesehatan seperti sekarang ini ya sepi ya gitu ya, rasanya sepi gitu. Ya Allah sedih banget sih sebenarnya, teman ya mau gimana lagi ya, harus kita ikutin ya protokol kesehatan. Biasanya kalau aku MC wedding gitu kan rame, penuh orang, tepuk tangan, hiruk pikuk gitu. Ini ya dengan protokol kesehatan seperti sekarang ini karena masih PPKM juga ya, kita harus ikuti, kita patuhi ya kan, demi keselamatan bersama gitu. Dari pernikahan Kalesti dan Kabilar sekarang ini itu banjir hadiah nggak kak? Banjir hadiah sih. Apa banyak sih kalau kayaknya dari beberapa rekan-rekanan Bilar sih sebelum ini, dari malah apa dari semenjak lamaran itu Bilar udah dapet Alphard ya kan. Terus aduh banyak banget nih kalau lihat dari apa Instagramnya Bilar tuh hadiahnya banyak banget untuk pernikahan ini gitu, dari rekan-rekannya, entah itu uang, entah itu bentuk barang, endorsement dan segala macam gitu, banyak banget sih. Dan untuk groomsmen dan bridesmaidnya hari ini seperti apa, gaun yang spektakuler kah atau banyak kah yang datang? Untuk groomsmen sama bridesmaidnya hampir mirip dengan yang sebelumnya yang langsung waktu lamaran. Sekarang ini mereka menggunakan apa bajunya Sunda gitu. Kalau kemarin kan yang lamaran tuh mereka kayak apa bajunya kayak jas ya gitu ya. Kalau ini sekarang benar-benar mereka pakai blangkon gitu, terus pakai beskap gitu kan, dan juga pakai kain gitu. Terus yang ceweknya juga pun gitu ya, yang bridesmaidnya juga pakai apa kebaya gitu. Sederhana tapi hikmat gitu, dan karena menyesuaikan dekornya juga cantik gitu ya, jadi pas aja gitu. Dan terakhir mungkin ini prosesi masih menjaga besok untuk resepsinya sendiri, mungkin ada kejutan apa sih untuk prosesi besok di resepsinya sendiri? Nah kejutannya nonton aja nanti. Ya untuk itu pun juga saya masih menunggu nih, karena lumayan cukup padat juga dia ya, dari resepsi sampai dengan juga dia akan lanjut ke acara malamnya
itu di apa TV stasiun TV swasta gitu, dilanjutkan di sana gitu. Jadi ya cukup padat buat mereka yang aslinya mereka harus jaga-jaga kesehatan lah di sini gitu. Oke. Ini ada beda lagi ya kan? apa sebenarnya memang kita ini tugasnya dari stasiun TV swasta yang memang memperkerjakan kita untuk acara ini gitu memang jadinya memang ya udah kita bekerja dari TV swasta yang tentunya meng-hire kita dengan honor yang memang apa ya pastinya berbeda ya karena ini sahabat kita juga sih ya jadinya nggak ada yang harga yang signifikan yang gimana gitu nggak ada jadi emang ya udah kita istilahnya ini udah apa pertemanan kita ya kita bekerja untuk untuk Leslar lah ya gitu dan emang ini mereka juga kan bagian dari keluarga kita gitu akhirnya aku juga ya senang aja gitu kerja buat mereka gitu itu ayah ini tahapnya adalah akad nikah sudah akad nikah alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah masih ada satu lagi resepsi lagi mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan tentunya setelah resepsi nanti ya udah langsung deh tuh ya silakan mungkin tak tahu deh apa langsung kerja atau apa gitu kan tapi jangan lupa untuk ya produksi lah ya biar ada 11 anak amin mudah-mudahan cepat dapat anaknya dapat omongannya dan menjadi keluarga yang bahagia selalu dan ya ini apa ya anugerah yang luar biasa sih buat Leslar lover ya ini mereka akhirnya mengawal sapi dengan halal akhirnya berhasil terima kasih semoga langgeng ya.